Okey, ini dia buah-buahan dari kampung. Ada buah langsat, ada buah rambutan. Ini semua buah-buah tempatan tu. Ini dia buah. Ini bukan buah terap, tapi saya pun tidak tahu nama dia bilang apa ini ya. Kami bilang buah bintang. Isi dia ada kuning orange sikit lah. Okey, nanti kita buka tengok isi dia. Kalau dia belum masak, dia agak keras lah. Kalau sudah masak, dia pun lembut macam buah terap, tapi warna dia lain. Okey, kita tengok macam mana rupa isi dia nanti ya. Stay tune. Buka buah bintau ni. Ini cara kita buka dia. Tapi bisa. Okey, kita cepat cara buka dia. Ini dia. Dia punya buah legumi lah. Orang macam ni belum isi dia ya. Belum masak lagi ni. Biar sedap dimakan begini. Tapi isi dia terlalu kecil lah. Kadang-kadang ada jumpa yang besar-besar, ini kecil ni. Gini isi dia. Inilah isi dia. Ini isi dia. Sedap nak makan begini aja. Okey, itu dia biji buah bintang. Okey kawan, stay tune. Ini dia buah bintau. Kami cakap buah bintau, tapi tak tahu dalam bahasa Melayu cakap apa buah ni. Ini dia punya isi. Ini sudah mau masak ni. Ni isi dia kecil sangat ni isi. Biasa dia besar. Ini yang kita makan inilah dia punya apa tu? Dia punya isi yang ni. Dia ada isi dia. Ni yang sedap dimakan, tapi ini sudah mau masak. So ini dia punya isi lah. Kalau dia tua lagi sedap lah, tapi muda tu sedap. Ini isi dia. So ini yang dimakan. Biji dia ni pun orang makan juga. Buka dia, lepas tu boleh dimasak dengan sayur, daun timun atau apa-apa sayur. Okey, itu dia. Buah bintau. Buah pisang pun ada. Ada ni, ada salad, sambal ada, sambal buah, mangga buah, ini dia lem. Tapi Nendria mantulu. Ambil. Jangan nakal. Nangis, man.